Siapa mana? Budak kecil ni. Dia mana kita? Bye-bye, Dik. Boleh review tak? Pakai stiker pun boleh masuk grup abang kan? Boleh je. Tak ada pilih saya bulu abang kan? Saya tak berkira. Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. So, hari ni saya dekat Vios Day. Ada event Toyota Vios. Dia orang buat gathering kat Pasir Gudang. So, kebetulan kat belakang ni ada banyak kereta yang berwarna-warni. Actually, dia punya culture kat sini memang main colour. Jadi, colour-colour dia orang memang nice-nice. Okay, so hari ni saya nak kita nak interview grup daripada Kulai kalau tak salah saya. Kita minta diorang cerita sikit lah pasal diorang punya kereta. Jadi kita interview satu-satu kereta. Okay, so siapa yang belum subscribe channel Galeri Kereta, korang boleh subscribe dulu. So jom kita interview diorang eh. Diorang dah standby ni. Nama saya Mama Raji. Ni kita abang eh? Ya, saya. Kita dekat sikit bang. Warna apa bang bodi dia bang? Aika C09. Hijau ni senang cerita peti ais lama je senang cerita. Peti ais lama. peti ais lama. Okey, so abang ni dah banyak buat abang mixkan dengan carbon lah. Hijau dengan hitam. So konsep dia apa nama dia bang? Tailo. So kalau macam abang punya CF ni abang buat kat mana bang? Banyakkan buat sendirilah. Ada yang buat sendiri. Buat sendiri. Abang ada kedai? Tak ada, sendiri je kat rumah. Buat sendiri? Sendiri untuk sendiri. Kita sendiri je lah. Berani. Oh, untuk kereta orang tak berani. Okay, alright. Jom kita tengok dia punya dalam dia. Tak ada buat apa je. Cuma pasang carbon ni lah. Pasang carbon lah dekat trim apa semua. Tu pakai seat bright. Okay, alright. Pintu pun sekali bang eh? Okey, so ni belakang dia. Okey bang. Soalan cepu emas yang biasa orang tanya bang, berapa dah habis bang kereta? Ini kalau nak kira-kira ni dah 10,000 juga ni. 10,000 juga. Ha. Kalau dia campur-campur kan. Bagi enjin nak madu siap apa? Enjin standard dia. Enjin standard lah. Macam apa main dia punya look lah. Kita main look je. Okey. So, kita tak cuit. Abang dari group? Work. Gross Owner Kulai Society. Okey. So, semua ni geng ni daripada Kulai lah bang? Ya. Dah berapa lama bang? Grup ni baru lagi dalam setahun lebih. Tapi konsep dia suka main colour ke macam mana bang? Ada yang juga main colour. Alright. Colour ni menarik. Betul. Okey, so kita nak tengok. Okey bang, terima kasih bang. Okey, sama. Saya nak tengok kereta warna lain pula. Okey, boleh. Yang ini pun sama. Ini pun sama. Sama. Sama geng. Sama geng mai. Okey, kita tanya dia pula. Okey, so yang ini Vios. Orang panggil Vios Keli. Okey bang. Nama saya Muhammad Nuramin bin Rosli. Dari mana? Kulai bang? Kulai, Bandar Tenggara. So satu grup ni? Satu grup. Okey. So abang punya modifikasi yang abang dah buat dari kereta ni? Body part depan belakang dah salin Thailand punya spec. Thailand lah? So kalau original dia lain bang eh? Kalau body part standard Malaysia punya lain. Dia sekali tukar lampu, bumper. Lampu dengan bumper? Dengan garnish. Kalau yang orinya tak boleh masuk bang? Lampu dia besar sikit lah. Oh, lampu dia besar sikit? Lampu sikit. Okay. Ni ada kecil sikit. Alright. Beza compare dengan original Malaysia punya. So, colour body abang dah tukar ni kan? Dah tukar spray. Warna apa bang? Orange garnet tapi kita custom. Abang buat warna? Saya buat kat Senai Utama. Mahal lah bang cahaya ni? Boleh tahan juga lah. 6,000 dia bang? Kurang 500, 5,500. Tie look dia depan pun kena tukar bang eh? Depan pun sama. Depan lampu bumper. Okay, lampu bumper. Bonet boleh pakai asal. Bonet boleh asal. Fender pun asal. Kenapa ambil tie ni? Dia nampak lagi kemas lah. Ikut minat masing-masing. Betul. Engine ada buat apa bang? Engine tak ada. Engine tak ada. Dalam saya main seat je lah. Seat ori. Tukar seat je lah. Sekali. Okay. Alright. So di bagian dalam dia. Sunroof pakai sunroof apa? Sunroof Camry. Camry ya? Camry. Dah ujung-ujung kat ni. Okay. Alright. Okey bang. Terima kasih banyak-banyak bang. Okey bang, terima kasih. Saya nak interview kereta lain. Okey, boleh. Dia orang punya banyak colour. Yang ni colour standard, yang ni ada colour biru, dah tukar colour kuning. Ni tak tahu warna apa. Dia orang banyak custom. Biru ni. Biru cair dia pula. Kita cari owner ni. Cair dia lagi, depan dua cair. Depan dia cair sikit. Abang ni sudi dia di temuramah. So nama abang? Nama Asari. Okey. Abang dari Daripada Bok Kulai.
Kulai, dari Kulai lah. Ha, daripada Kulai. Okey, so bang, abang cerita sikit bang, apa modifikasi yang abang nak buat dengan kereta bang? Tak banyak lah. Hmm. Macam luaran ni daripada fender, masuk lip tie, tukar grill depan dengan dalaman tu sikit-sikit je lah. Kalau depan ni apa? Dia bumper dia original lagi kan? Ah, bumper original. Tapi abang tambah lip yang type punya lah. Biasa saya tengok kan, kalau Vios ni, diorang semua dah lowered, diorang pakai spring apa? Diorang pakai adjustable, tengok pada cita rasa lah. Ada setengah pakai yang mahal, ada setengah pakai yang murah. Macam saya, saya pakai Mice, dia ada lembut sikit lah. Lembut sikit lah. Jadi kalau buat family tu untuk daily jalan hari-hari kerja pun jalan okay. Ni tadi saya datang, dia beralun-alun juga. Okey lah? Okey lagi. Okey lagi? Okay, okay. Saja je test abang ni. Lampu albino bang eh? Belakang ni albino. Sebab ni albino juga bang. Ini Sona. Ni Sona? Cuba dia ada ni je bang eh. Dia ada apa? Bila malam kalau, dia. Kalau hidup lampu tu yang dia sikit-sikit-sikit-sikit yes. Tu. Lawa-lawa. Ada datang sekali dengan yang bawah. Oh, bawah ni sekali eh? Oh, style bang. Okay bang, warna dia warna apa ni bang? Tanya. Warna ni kalau ikutkan boleh panggil baby blue. Ada setengah panggil Subaru XV punya color. Tapi saya sebab color bancuh tu, yang color tu lari sikit lah daripada yang lain. Orang tak boleh, tak boleh nak copy juga lah ni. Betul. Dalam tak ada buat apa bang? Dalam tukar seat lah. Setakat tukar seat sajalah. Tapi kalau kita tengok konsep-konsep kat sini, diorang pun banyak main outlook lah bang. Betul. Luaran memang colorful lah orang cakap. Betul bang. Okay. Buat kereta habis berapa lah? Kalau kira-kira daripada datang spek standard dalam 12 ada. Yang mahal cat bang. Dah paling mahal cat. Okay, alright. So, okay, terima kasih bang. Okay, sama. Saya nak cari kereta lain pula. Okay, baik bang. Cuba yang ini warna Petronas, merah. Macam-macam color lah. Okay bang, nama abang? Okay, nama saya Muhammad Lutfi bin Muhammad. Untuk bahagian Kulai ni, saya dengan tim saya berapa orang lah. Tapi bila diorang beri kepercayaan, so saya in charge untuk bahagian Kulai jugalah. Untuk yang bahagian auto show, untuk event, kereta yang hijau tadi tu lah. Kita akan hantar kereta hijau tu untuk apa-apa event lah. Yang mewakili grup? Untuk mewakili grup. Okay, so kalau orang bukan Kulai tak boleh masuk grup abang? Boleh. Boleh. Kita jenis open. Siapa-siapa yang nak join kita orang, kita terima je santai. Tapi cuma dia mewakili nama grup tu tadi. Dia bawa nama grup kita tu. Okay. Asalnya memang kita target untuk Kulai je lah, santai-santai ambil gambar. Tapi sebabkan bila dah makin ramai member, lepas tu kita bila kat Facebook dengan Instagram, ramai yang kenal. Dia orang berminat dengan kita orang punya style stiker. Sebab kita punya style stiker kan macam lain sikit kan. Punya stiker ni. Dia walaupun nampak macam style Thailand, Bios owner Kulai Society. Tapi ini sebenarnya warna Johor. Merah, putih, biru. Kita orang gunakan konsep Johor tapi mix dengan Thailand punya style. Okey, style style dia tapi dia punya jati diri tu jati still. Jati diri kita mesti Johor. Itu je. Okay, so ni abang punya kereta eh? Warna dia apa bang? Nado grey ke apa ni? Ini Nado grey. Kira macam orang kata basic kereta yang sebelum cat ke warna lain. Biasa yang kita gunakan warna-warna apa? Warna solid kan. Ini lah. Okay. Tapi saya buat ni kira sedap mata memandang je lah. Ya betul-betul. Untuk kelainan je lah. So apa yang abang dah buat ni dengan kereta abang ni bang? Sama je macam yang lain. Konsep Thailand memang dia akan main albino. Main CF tu beberapa lah part untuk CF. Dengan apa? Exhaust, adjustable. Lain saya buat custom ni disc. Custom disc depan bang eh? Disc. Depan pakai disc apa? Yang ini before twin port Honda. Twin Honda, port Honda. Honda Elysium. Dia boleh masuk ke kena modi tapak juga? Dia ada custom lah. Daripada original tu kedai akan custom. Dia punya bracket. Lepas tu bawa PNP. So dekat ni dia memang ngam-ngam limit untuk rim 15. Space dia dengan pump tu pun tak berapa jauh. Memang rapat tu. Dah jejak tu. So kalau konsep Thai biasanya dia orang cover bonet depan. Ya saya. Fender, bonet belakang. Bonet belakang. Kadang dia orang lagi hardcore macam dia orang akan main pintu belakang. Okey. Pintu belakang. So macam tulah. Tapi kebanyakannya dia orang tanpa stiker ke atau dia orang balut ke atau itu kalau nak main CF ataupun main apa orang kata celup. Celup CF itu bergantung pada dia orang punya bajet lah. Bajet lah. Kalau dia orang mampu untuk main original CF, main original CF. Okay.
Tapi kita tahu original CF ni dia punya limitation liquor tu kemungkinan 2 tahun kuning. Ada ni sikit. Tidak jenis eh. Tapi ini bila kita hantar kedai balik, dia orang boleh repair lah. Balik. Tapi kalau yang pakai stiker pun boleh masuk grup abang kan? Boleh je. Tak ada pilih dulu abang. Saya tak berkira. Okey. Stiker ke tak stiker ke, warna standard kilang, sport rim tak pasang, kumpang ke apa, join kita orang. Alright. Kita orang open. Okey. Okay. Tak ada masalah. Dia punya social media apa bang? Facebook. Saya punya Box Official. Box Official. Box Official. Itu Instagram. Kalau dekat Facebook, Bios Owner Kulai Society. Okey. Box. Okey, so terima kasih bang. So alright. ada kereta lagi tak kita nak review? Ada kereta lagi yang nak share? Oh, kanan tu biru tu. Yang mana? Dia sudah. Oh, ni lawa kereta biru ni. Kereta mana siapa? Siapa owner? Ha? Siapa owner? Belak kecil ni. Dia owner kereta ni. Bye-bye, Dik. Boleh review tak? Nama saya Amir. Amiruddin, orang panggil Amir lah. Okey. So, abang dari Kulai juga? Sama dari Kulai juga. Satu grup bang eh? Satu grup tapi asal Adila. Okey. Tapi sejak duduk Kulai, join sekali lah. Tak, kita duduk pun sana, kerja pun sana. Okay. Cuma member lah. Okay bang, so kita sekarang hari ni kita nak cerita pasal colour. So abang punya colour ni colour apa bang? Ini colour-colour, kalau kita tengok katalog colour Aika tu, dia akan memang dah sediakan colour tu. Okay. Jadi dia ada biru campur purple, ada kristal sikit. Jadi saya tarik pada colour tu dan spray. Okay. Itu yang jadi. So kalau yang ni konsep dia, konsep apa bang? Konsep apa? Kata orang Thailand ada. Thailand lah. Kadang ada campur dengan JB punya style pun ada. So kalau saya tengok abang punya, abang buat dia punya matching kan spore rim dengan color body. Color body bang. Saya kalau boleh nak main yang dua color ni je lah. Okay. Dah macam-macam try color rim. Ni dah berapa kali ke berapa ni bang? Color body? Color body baru kedua je. Baru kedua. Rim yang dah macam-macam color. rim dah banyak kali tukar. Apa spek rim dia bang? Sebab tengok fitment dia nice ke? T40. T40? Berapa JJ? Ini 7JJ je. 7JJ. Mesti dia macam ni. Cuma tayar dia kita ambil yang bulat, tak ambil yang bibir. Okey. So orang cakap Miti punya konsep lah. Dia besar, dia tebal. Tebal sikit. Alright. Okey. Abang, apa punya lampu pun? Tadi saya tengok depan lain. Yang sekarang ni lain pula. Ni lain pula. Apa punya lampu ni? Oh, ni JDM Red Black. Yeah. Dia ada merah. Ada merah dan tepi dia hitam lah. Okey. Dia ada, kalau macam ni Sona. Ni albino. Okey. Ini albino, ni Sona. Tapi ni Sona yang JDM Red Black. Dia tapak dia hitam eh. Alright. Okey. Oh, nice. Bang, berapa dah habis bang? Habis kalau kira tak banyak lah bang. Harga marhain ni bawah RM10,000 lah. RM10,000. Masuk exhaust, piping semua bawah RM10,000 lah. Padu. Okey bang. Okay. Nak tanya bang eh, kalau geng-geng Vios biasa exhaust memang perang sikit ke je ni bang? Kebanyakannya perang sikit lah. Dia okay. Macam shock sikit. Okey. Dia mesti ada bunyi dia bang. Dia mesti ada bunyi baru shock. Okey. Tak kira auto ke manual, mesti ada bunyi. Mesti ada bunyi. Okey. Alright. Mana last. Kuning. Okey, tengok diorang ni paksa abang ni. Abang ni dia punya mic. Tak apa, selit ni. Nama Muhammad Noh. Muhammad Noh. Panggil Noh jelah. Okey. Okey bang. Ya. Abang punya color kereta ni apa bang? Ini color Aika lah. Aika, warna dia warna apa bang? Ini kuning. Kuning. Tapi belakang bumper lain bang. Dia memang macam tu ke buat ke? Tak bang. Ni tacap ni. Tacap. Kenang kau ke apa? Dah? Kenang kau? Tak lah buat custom. Cuma tacap je lah. Tak sama lagi kali. Lepas buat custom belum hantar cap lagi lah. Betul. Konsep kereta? Tailuk lah? Tak bang. Ni biasa je lah. Buat simple-simple je lah. Main colour je lah. Okay. Itu je lah. So kita tengok yang ini lampu. Ini lampu albino dia lain pula. Yang ini lain pula. Ini Sona bang. Ini Sona? Ini untuk Sona. Ini Sona yang belakang dia transparent. Yang Ni full ni clear lah. Cuma clear. Ada battery merah je lah. Okay. Yang tadi tu full hitam. Clear. Okay. Alright. So apa yang abang nak buat bang dengan kereta abang? Seat je lah. Seat. Apa dia bang? Boleh belanja lah. So abang ni nak belanja lah dia punya. Tak ada lah bang. Dia orang ni aduh. Seat dadu mesti ada kan.
Alright, okey. So kalau kita tengok bahagian depan dia, enjin ada bawa borang? Enjin tak ada, hanya standard je. Hanya standard eh? Haa, hanya standard. Okey, nice. So kita dah tengok banyak kala. Okey bang, berapa dah abang dah habis dengan kereta bang? 10 lebih lah. 10 lebih kan? Siap kala semua, seat, aksesori semualah sekali. Aksesori semua. Haa, betul. So kalau macam kat sini, nak cari aksesori barang untuk Vios senang bang eh? Haa, betul. Sini runner pun banyak lah. Banyak lah. Runner pun banyak sini. Okey, kedai aksesori pun banyak sini. Okey, alright. Okey, so terima kasih banyak-banyak bang. Sama bang. Okey, so kita dah habis dah interview diorang semua. So korang komen kat bawah kali apa yang cantik. So kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey guys, so sekarang aku berada di RS Racing Sport, kedai yang menjual seat bucket the best in Malaysia. Jom, let's go. So kat sini ada 11 jenis bucket seat. Harga bermula daripada RM980 sampai RM2999. Jom kita tengok apa seat yang ada. Buat pengetahuan korang, RS Racing Sport adalah brand original Malaysia yang menyediakan 1 years warranty. Selain daripada bucket seat, kat sini pun ada dia punya tapak custom tail lamp. Korang jangan risau, korang boleh dapatkan di setiap negeri korang seperti Johor, Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka, Kelate dan Kuantan. Untuk tahu lebih detail, kita boleh follow RS Racing Sport social media dan kita ada tinggalkan nombor hotline untuk pertanyaan lebih lanjut. So, jangan tunggu lagi. Jom datang. Yes.